Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Robi Sri Sadari wa Yasili Amri walul wadata milisani yafkohu kauli Robi Sidni Ilma warsukni Fahma. Oke, Dek. Insya Allah untuk kesempatan hari ini kita akan memasuki materi terakhir ya di AIK, yaitu berkaitan dengan evaporator yang membahas tentang perancangan unjuk kerja di evaporator. Sebelumnya kemarin saya mohon maaf teman-teman tidak bisa melaksanakan kuliah secara sinkron. Saya harap teman-teman yang sudah bergabung ataupun teman-teman kelas AIKC pada umumnya sudah menyimak terkait dengan materi di evaporator ya, yang sudah saya upload di YouTube. Saya harap bisa menambah wawasan begitu. Untuk minggu lalu, materinya adalah berkaitan dengan evaporator lebih kepada jenis operasinya, kemudian apa saja macam-macam dari evaporator, bagaimana cara kerjanya, dan faktor-faktor untuk kita memilih suatu evaporator itu seperti apa, begitu ya. Jadi tipe milih tipe evaporator itu berdasarkan apa saja, insya Allah sudah dijelaskan di pertemuan kemarin. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan begitu terkait dengan evaporator juga yang berkaitan dengan perancangan unjuk kerjanya. Kalau di dua alat sebelumnya begitu teman-teman seperti size reductor dan kemudian filter, perancangan unjuk kerjanya sepertinya agak berbeda begitu ya. Kalau size reductor lebih kepada teman-teman perancangan unjuk kerjanya adalah berapa toh power begitu ya, berapa toh power yang akan teman-teman butuhkan atau yang teman-teman harus harus hitung begitu agar suatu size reductor itu berjalan. Itu yang pertama. Untuk yang size reductor adalah faktor perancangan unjuk kerjanya adalah energi begitu ya, atau powernya. Kemudian kalau yang kedua berkaitan dengan filter baik batch dan continue, perancangan unjuk kerjanya adalah di seberapa toh tebal cake yang akan dihasilkan atau seberapa banyak volume filtrat yang akan dihasilkan berdasarkan persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari kemarin begitu. Jadi perancangan unjuk kerja tidak seperti perancangan alat pada umumnya memang di AIK. Jadi di AIK kepada yang penting dulu begitu ya dia, yang unjuk kerjanya dulu, dan untuk seperti nanti diameter atau mungkin tinggi dari alat begitu ya, desain dari alat nanti teman-teman akan bisa lanjutkan pada saat teman-teman mengambil mata kuliah perancangan alat proses. Jadi di AIK kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan unjuk kerjanya. Nah, hari ini kita akan membahas unjuk kerja yang ada di EVOP itu seperti apa, apa saja, dan kemudian mungkin nanti agak sedikit review tentang cara kerja dari evaporator bagi teman-teman kelas hari Jumat yang kemarin ya, karena kita kemarin asinkron begitu. Baik deh, marilah kita mulai kuliahnya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, insya Allah nanti perhitungannya di EVAP kurang lebih akan mengulang begitu ya. Jadi nanti materinya lebih kepada materi ATK 2 atau ATK 1 yang mana memang perancangan untuk faktor itu adalah hanya kapasitas dan ekonomi begitu ya, kapasitas dan ekonomi. Dan dua faktor ini, faktor kapasitas dan faktor ekonomi ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya neraca massa dan neraca panas yang ada di dalam evaporator tersebut. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan apa tuh pengertian dari kapasitas dan ekonomi dalam kaitannya untuk merancang suatu unjuk kerja di evaporator begitu. Yang pertama terkait dengan istilah kapasitas yang
nanti kita bahas untuk perancangan evaporator itu didefinisikan sebagai jumlah solven yang mampu diuapkan per satuan luas per satuan waktu. Jadi di sini nanti lebih kepada kapasitas perpindahan panas pada U gitu ya, ya berapa jumlah solven yang nanti diuapkan per satuan luas per waktu. Jadi di sini dalam kilogram per meter persegi per jam begitu. Nanti jawabannya nanti lebih ke kilogram per meter persegi jam. Oh, sorry. Kilogram per meter persegi jam. Nah, hubungan ini nanti akan kita pakai begitu dengan rumus perpindahan panas begitu ya, koefisien perpindahan panas atau U yang mana nanti kita bisa hitung berapa kapasitasnya begitu. Itu untuk faktor yang pertama untuk perancangan unjuk kerja DEVAP, yaitu berkaitan dengan kapasitas. Kemudian yang kedua adalah istilahnya terkait dengan ekonomi. Nah, kalau di ekonomi ini nanti akan relate banget sama neraca panas dan neraca massanya, begitu teman-teman. Sehingga di ekonomi ini didefinisikan sebagai jumlah solven yang teruapkan per untuk satuannya. Nah, ini nanti sangat terkait dengan neraca panas dan neraca massa. Nah, untuk perpindahan koefisien transfer panas dan neraca massa dan neraca panas ini, neraca massa, neraca panas dan U ini nanti sangat relate begitu ya satu sama lain begitu teman-teman. Sehingga pada perhitungan perancangan di evaporator, teman-teman akan membutuhkan ini begitu ya. Teman-teman akan membutuhkan perhitungan neraca massa dan neraca panas. Begitu. Oke. Nah, di minggu lalu kita sudah beberapa kali begitu ya. Beberapa kali mengenal jenis-jenis dari evaporator. Salah satunya adalah ini adalah long tube vertical evaporator. Nah, baik long tube vertical evaporator, kemudian nanti ada falling film, ada rising film, kemudian ada long tube horizontal evaporator begitu ya. Kemudian ada apalagi, ada agitated film evaporator. Jadi berbagai banyak hal jenis evaporator itu sebetulnya mekanismenya sama dua-duanya begitu ya. Mereka semua sama dari evaporator yang lebih sederhana sampai evaporator yang kompleks sampai agitated evaporator itu mereka semua memiliki cara kerja yang sama, yaitu apa? Kita akan mengkontakkan larutan encer begitu yang merupakan suatu umpan ini dengan suatu pemanas begitu ya, dengan suatu pemanas. Nah, kontaknya biasanya di paling umum begitu ya, paling umum ini kontak antara larutan encer ini, thin liquor ini akan kontak dengan pemanas, dalam hal ini adalah steam, itu kontak secara tidak langsung. Walaupun memang ada satu jenis evaporator yang memang kontak dengan pemanasnya itu langsung begitu ya, dibakar langsung combustion evaporator. Ada satu tipe yang ada di slide sebelumnya yang di minggu lalu begitu deh. Ada yang dikontakkan langsung karena apa? Mungkin terlalu pekat begitu ya. Karena terlalu pekat jadinya dikontakkanlah langsung dengan media pemanasnya. Tetapi secara umum di alat evaporator kontak antara media dingin begitu ya, zat dingin dalam hal ini adalah cairan yang enteng ini, cairan yang encer ini, kontak dengan pemanasnya dalam hal ini adalah steam, terjadi di suatu kolom yang mana memang kontaknya tidak langsung. Letak dari steam bisa jadi dia ada di tube dan memang kecenderungannya dia ada di dalam tube yang ada di dalam kolom, sedangkan nanti larutan encernya akan mengalir di sepanjang sel begitu. Jadi steam masuk di dalam kolom itu nanti sudah ada seperti sel encup, HE, sel encup pada umumnya. Steamnya masuk ke tube kecil-kecil begitu, kemudian dia akan mengalir dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, intinya dia mengalir begitu teman-teman. Nah, kemudian di luar tube-nya akan dialirkan
ini apa namanya larutan encer begitu. Setelah itu terjadi kontak perpindahan panas di dalam kolom ini yang mana nanti akan mengakibatkan solven. Dalam hal ini adalah kita akan dekati itu adalah air, impuritasnya adalah air. Bukan impuritas ya, solvennya adalah air, itu nanti akan menguap begitu. Sedangkan solutnya nanti tetap tidak menguap. Gitu. Jadi nanti setelah sampai ke titik di atas ini, di sini nanti akan ada sedikit kolom entrainment namanya. Di kolom ini nanti ada proses campuran. Jadi di sini nanti akan ada dua apa ya, dua sistem, yaitu sistem uap cair. Uapnya itu adalah uap solven yang sudah berubah fase karena adanya perpindahan panas di sini, dan kemudian fase yang satunya adalah fase cair, yaitu fase produk begitu ya, fase produk atau fase solut yang sudah lebih pekat atau sudah hilang kadar airnya atau kadar solvennya begitu. Jadi secara umum semua evaporator akan bekerja seperti ini begitu Dek. Jadi nanti perpindahan panas ini juga nanti bisa dua tipe, bisa konveksi natural, bisa konveksi paksaan. Hanya tinggal dicek kita butuh ngalirkan cairan ini tuh butuh pompa tidak gitu. Jadi kalau semisal teman-teman butuh pompa, maka nanti konveksi yang ada di sini adalah konveksi paksaan. Tetapi kalau cairan ini hanya mengalir secara normal saja, maka perpindahan ini adalah perpindahan konveksi natural. Dan kita review lagi, coba saya stop share dulu untuk yang di sini. Kita review lagi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi, begitu deh, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan evaporator, ada beberapa hal ya, karena nanti berkaitan dengan jenis bahan yang masuk ke evap soalnya. Antara lain adalah viskositas, kemudian kemampuan dia dapat terjadi busa, kemudian kemampuan dia dapat mengendap, dan kemudian sifat bahan tersebut, apakah dia sensitif terhadap panas. Insya Allah ada empat bahan itu yang harus teman-teman perhatikan, sebelum teman-teman akan memilih suatu evaporator, begitu ya, akan memilih suatu evaporator. Ini. Oke, jadi mulai dari awal ya, dari awal sini jenis-jenis evaporatornya, horizontal tube basket evaporator, kemudian vertical tube evaporator, kemudian long tube vertical evaporator, hingga sampai nanti di falling film, ini nanti akan memakai prinsip yang itu tadi, Dik, bahwa akan ada kontak antara steam dengan larutan tin liquor-nya, dengan larutan encernya, di dalam shell dan cup begitu, sehingga nanti solven akan menguap, kemudian nanti uap solven akan kita keluarkan dari bagian atas evaporator, sedangkan larutan pekatnya kita bisa discharge dari bawah, biasanya seperti itu, bisa discharge dari bawah. Nah, ada juga beberapa, hampir semuanya memang kontaknya adalah secara tidak langsung, yang mana memang steam itu nanti kita masukkan ke dalam tube ya. Tetapi ada satu jenis evaporator yang kita sebut dengan direct contact evaporator ini, karena dia viskositasnya sangat besar begitu untuk cairannya, maka kemungkinan kalau misal kita alirkan di dalam shell and chuck dengan metode yang sebelum-sebelumnya, teman-teman yang sebelumnya nih, dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Sehingga dipilihlah untuk direct contact evaporator. Di sini cairannya sudah sangat sangat pekat begitu, viskositasnya sudah cukup sangat tinggi, sehingga kalau kita masukkan sel nanti tidak bekerja secara maksimal, pemanasannya juga tidak bisa maksimal, maka pemanasnya ini langsung kita flare begitu ya, kita bakar aja gitu di dalam sistem evaporatornya, biasanya seperti itu. Nah, di sini media dari pemanasnya bukan steam begitu ya, Dik. Jadi media pemanasnya biasanya pakai gas alam yang kemudian nanti kita akan kontak bakarkan di dalam evaporator. Begitu. Jadi pemanas ini memang tidak steam, tetapi memang sering dipakainya adalah steam.
Jadi mayoritas yang akan kita gunakan adalah Steam, tetapi untuk sebagian kasus begitu ya, sebagian kecil kasus yang mana memang membutuhkan suhu tinggi tetapi selari banget begitu ya untuk umpannya, maka kemungkinan panas dari steam itu tidak bisa mengcover begitu ya, heating value yang di steam tidak bisa mengcover, sehingga menggunakan gas alam atau menggunakan diesel oil untuk bahan bakar penunjang panasnya begitu. Jadi ada beberapa jenis evaporator, nanti teman-teman bisa recap sendiri. Pada dasarnya ini sistem kerjanya sama, hanya modifikasi alatnya aja. Ada yang steamnya langsung jadi satu begitu ya, jadi discharge-nya itu langsung digabung di dalam satu menara yang sama. Ada yang nanti sistem menara, sistem pemisahan menaranya dipisah begitu, jadi teman-teman harus lewatkan pipa begitu. Ini hanya lebih kepada modifikasi modifikasi alatnya aja begitu ya, modifikasi untuk desainnya saja. Insya Allah seperti itu untuk evaporator. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang berkaitan, yaitu tentang ini untuk force circulation ini berarti kita menggunakan konveksi paksaan begitu karena kita pakai pompa. Tetapi ada juga tipe dari bentar, tipe dari evaporator yang kita tidak perlu pompa seperti ini, teman-teman. Basket evaporator ini tidak perlu pompa. Jadi kalau tidak perlu yang mempengaruhi. Jadi ini adalah grafik atau maaf, tabel yang nanti kemudian akan menjadi pertimbangan teman-teman untuk memilih tipe dari evaporator tersebut begitu ya. Jadi kalau faktor yang mempengaruhi adalah viskositas, kemudian terjadi busa atau tidak, kemudian terjadi kerak atau tidak, kemudian adanya terbentuk kristal atau tidak, kemudian ada suspensi padatan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah bahan tersebut sensitif terhadap panas atau tidak. Jadi ada beberapa evaporator yang memang tidak bisa mengcover tipe-tipe fit yang hampir semuanya begitu ya, tetapi ada satu tipe evaporator yang bisa mengcover seluruh tipe dari faktor bahannya. Jadi kalau mau viskositasnya encer bisa, kemudian tebel banget juga bisa, ada foaming juga bisa, ada scaling bisa. Jadi semuanya bisa dan tahan juga terhadap panas begitu. Kalau bahannya tahan terhadap bahannya tidak tahan terhadap panas, dia juga bisa pakai. Itu adalah single pass agitated film evaporator. Jadi memang kita pakai pengadukan di situ untuk desain evaporatornya. Ini semuanya bisa mengcover semua single pass agitated film evaporator, tapi yang lain mulai dari force circulation, falling film itu punya beberapa limitasi begitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat dari grafik ini begitu. Nah, nah ini di sini kita sudah begitu paham begitu ya, tentang sedikit paham tentang oh kalau evap sama MD bedanya adalah kalau di evap, kita kembali ke PPT ya. Nah, kalau di evaporator yang akan menjadi faktor utama itu adalah dua hal, yaitu solvent dan solut, yang satunya sangat volatil, yang satunya tidak volatil begitu teman-teman. Jadi di sini solvent dan kemudian solut, di sini sangat volatil, di sini adalah non volatil ya. Sehingga kita pakai evap karena memang fokusannya adalah kita akan hilangkan solvennya, kita akan uapkan solvennya agar solvennya kita bisa pisahkan dia menjadi uap. Sedangkan solut yang tidak volatil, dia akan tetap menjadi cair, tetap cair walaupun dia dikenain panas apapun begitu. Itu nanti kita akan bisa keluarkan. Nah, volatil sama non-volatil, kita nanti akan merujuk kepada titik didihnya, begitu, Dek. Jadi, solven yang dipakai apa? Kalau misal solven yang dipakai adalah 2O, maka kan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Maka, kita bisa identifikasi, begitu, kita bisa identifikasi solut kita itu non-volatil, kita lihat dari titik didihnya, begitu. Kita akan bandingkan titik didih murninya dibandingkan dengan titik didih dari solvennya, begitu.
Jadi kalau semisal titik didih murninya dari solven, semisal NaOH dan H2O. NaOH kan titik didihnya lumayan cukup tinggi ya, sekitaran 240-an sekian, di 240-an derajat Celcius. H2O itu adalah 100 derajat Celcius. Maka dengan adanya gap yang cukup tinggi, maka kalau NaOH itu jadi solut, maka dan kemudian H2O-nya jadi solven, maka untuk memekatkan larutan NaOH, teman-teman pakai evaporator. Karena titik didih profil dari umpannya itu cukup tinggi begitu ya, gap titik didihnya begitu, Dik. Jadi walaupun nanti dia sangat larut begitu ya, walaupun dia nanti sangat larut, tetapi dari apa ya, dari sifat dia sendiri-sendiri punya titik didih yang sangat gapnya jauh begitu. Kalau gapnya jauh, maka teman-teman bisa pakai evaporator begitu. Jadi hal ini akan teman-teman jadikan pedoman begitu ya untuk besok. Apakah teman-teman pilih MD atau pilih evap begitu. Jadi kalau ada satu saja zat yang kemudian titik didih murninya itu cukup tinggi gapnya dengan larutan-larutan yang lain, maka teman-teman bisa pakai evaporator begitu ya. Teman-teman bisa pakai evaporator. Nah, kalau di MD kan titik didihnya hampir mendekat satu sama lain begitu. Contohnya C25OH, C25OH etanol dengan air. Etanol itu kan titik didihnya di sekitaran 76, sedangkan airnya ada di 100 derajat. Nah, kalau semisal kita pakai evap, nanti padahal posisinya di sini yang menjadi solven adalah H2O, begitu ya teman-teman. Jadi di sini yang menjadi solven adalah H2O. Maka kalau kita pakai evap, padahal solutnya di sini memiliki titik didih yang jauh lebih rendah, begitu ya, titik didih yang jauh lebih rendah, maka untuk C25OH dan H2O kita pakainya adalah menara distilasi, karena relatif volatilitasnya yang akan kita pakai begitu ya, relatif volatilitasnya. Jadi kalau semisal yang kita lihat kalau MD sama evap begitu, kalau relatif volatilitas solut itu jauh lebih lebih tinggi begitu ya, lebih tinggi berarti kan diindikasi dengan titik didih yang lebih rendah, maka kita bisa pakai MD begitu. Jadi kalau di sini kasus ini 76 sama 100, maka teman-teman gunakan MD karena solutnya yang lebih cenderung gampang menguap begitu, maka kita pakai menara distilasi. Tetapi kalau semisal ternyata solut yang di kasus ini kok titik didihnya jauh lebih tinggi begitu, maka kan relatif volatilitasnya jauh lebih rendah nih NaOH-nya, maka kita bisa gunakan evaporator dengan nanti metode kenaikan titik didih saja. Insya Allah seperti itu perbedaan yang cukup bisa membuat gambaran begitu ya, Dik. Gimana bedanya teman-teman akan milih MD dan memilih evaporator begitu. Jadi lebih seringnya ya, nanti kita akan kembalikan ke jenis umpannya begitu. Kalau semisal umpannya bervariasi, nanti teman-teman tinggal cek nih titik didihnya itu seperti apa begitu. Kalau semisal memang solutnya antara solut dengan solven, dalam hal ini solvennya adalah air, ternyata titik didihnya tidak terlalu jauh perbedaannya, maka mau nggak mau teman-teman akan pakai MD. Jadi hal ini juga berpengaruh kalau semisal H2O-nya 100%, kemudian sorry, titik didihnya 1 derajat Celcius, kemudian ada zat A yang titik didihnya 118 derajat Celcius. Maka pemilihan ini juga nggak pakai evap. Kita juga bisa gunakan menara distilasi karena titik didih relatif volatilitasnya dekat begitu ya, sehingga kita bisa gunakan MD dulu, baru nanti kalau gapnya udah jauh mungkin bisa kita gunakan evap, tetapi lebih lebih bijaknya kalau kita gunakan menara distilasi begitu. Oke, insya Allah itu perbedaan yang cukup signifikan antara evap dengan MD begitu ya. Baik, kita langsung masuk ke tipe perancangan unjuk kerjanya begitu teman-teman. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa perancangan unjuk kerja di evap itu nanti ada dua parameter, yaitu kapasitas dengan ekonomi. Kapasitas lebih kepada perpindahan, koefisien perpindahan panas, kemudian ekonomi lebih kepada neraca massa dan neraca energi, sehingga inti dari perancangan unjuk kerja dari evap adalah perhitungan NM dan NP-nya. Oke, jadi berdasarkan cara kerjanya tadi, ada sehingga, karena tadi ada proses tadi ya, steam, kemudian larutan encer akan kontak di dalam suatu sel encup, kemudian nanti terjadi proses
perubahan fase solven dari cair ke uap. Kemudian nanti ada produknya akan ada solven yang bentuk uap, kemudian larutan pekat gitu ya, dari larutan encer berubah menjadi larutan pekat akan kita keluarkan dari evaporator, dan steam itu nanti akan karena sudah memberikan panasnya maka dia akan menjadi kondensat. Jadi ada lima komponen atau lima aliran yang ada di dalam evap. Yang pertama adalah steam. Perlu teman-teman ketahui ya, jadi nanti mungkin tidak pakai steam begitu deh. Jadi steam ini adalah salah satu media pemanas yang sering digunakan saja. Begitu mayoritas memang yang dipakai evap itu adalah steam, tetapi bisa jadi nanti mungkin teman-teman di sini kasusnya pakai gas alam seperti yang dari kontak evaporator tadi. Jadi steam ini adalah salah satu media pemanas. Jadi bisa steam, bisa tidak begitu ya. Bisa steam. Kemudian aliran yang masuk yang selanjutnya adalah larutan encer. Jadi, di dalam sistem evaporator, aliran yang masuk itu ada dua, yaitu aliran encernya dan steam, begitu ya. Kemudian, aliran keluarnya akan terdiri dari tiga. Yang pertama adalah solven yang sudah menguap, kita sebut dengan vapor nanti. Kemudian, larutan encer yang berubah menjadi larutan pekat atau thick liquor. Jadi, ada dua aliran utama yang nanti kita akan hitung neraca massanya. Nah, tetapi berkaitan dengan neraca massa, begitu ya, berkaitan dengan neraca massa, neraca panas, nanti steam kita akan juga masukkan sebagai kondensat, begitu. Jadi steam masuk, perpindahan panasnya akan hilang, begitu perpindahan panasnya akan hilang, maka akan tinjau begitu di untuk di NM, NP, di evaporator. Nah, kita lihat masing-masing ya, masing-masing dari aliran tersebut. Masing-masing dari aliran tersebut nanti untuk menghitung neraca panasnya, maka teman-teman akan membutuhkan dua hal begitu ya. Dua hal. Yang pertama adalah laju alir massa dalam pon per jam boleh, dalam kilogram per jam boleh, dan satu lagi adalah untuk entalpi, begitu ya, entalpi dalam BTU per pon, dalam BTU per pon atau dalam kilojoule per kilogram ya, kilojoule per kilogram. Jadi entalpinya begitu, entalpinya itu berapa. Jadi teman-teman harus membutuhkan itu, laju alir massa dan entalpi dari masing-masing aliran. Jadi steam kita tahu berapa massanya, berapa entalpinya, kemudian larutan encer juga teman-teman harus tahu berapa laju alir massanya dan berapa entalpinya, kemudian larutan pekatnya juga, kemudian uapnya juga, dan kondensatnya juga, begitu. Jadi jika keempat dari kondisi ini, parameter ini, kedua data ini teman-teman ketahui, insya Allah ngitung NMNP-nya akan jauh lebih mudah, begitu ya. Ini insya Allah untuk NMNP secara, ini NM ya, NP, sorry, neraca panas atau neraca energi yang akan kita pakai, begitu, di evaporator. Pada dasarnya ini adalah Qin sama dengan Qout. Qin ini terdiri dari Q umpan dan Q steam, sedangkan Qout tadi ada apa saja? Ada Q vapor, Q larutan pekat, dan Q kondensat, begitu. Jadi ini pejabarannya, sehingga pejabaran dari persamaan nomor satu akan mendapatkan hubungan begitu. Oh, ternyata seperti apa tuh menghitung apa tadi kapasitas ya, menghitung kapasitas. Kita cek bahwa QS sama dengan U kali A kali delta T. Jadi Q steam ini adalah panas steam yang dibutuhkan begitu ya, panas steam yang dibutuhkan pada saat proses di evaporator, ini nanti setara dengan massa steam yang diumpankan dikalikan dengan entalpi steam atau panas laten penguapan begitu ya, panas laten pengembunan begitu, sama dengan U kali A kali delta T. Jadi untuk menghitung
koefisien transfer panas U kali A kali delta T, kita pakai Q adalah Q steam gitu ya, Q steamnya. Nah, sedangkan untuk delta T ini adalah delta S, delta T-nya ini adalah berupa TS min T, yaitu suhu steam dikurangi suhu umpan masuk begitu ya. Suhu steam dikurangi T adalah suhu didih larutan dalam evaporator begitu ya. Suhu didih larutannya nanti berapa derajat Celcius anak. Maka untuk profil suhu, maka di dalam evaporator nanti teman-teman akan membutuhkan tiga profil suhu, yaitu TS untuk suhu steam masuk ini nanti berapa. Kemudian TF itu adalah suhu larutan umpan masuk steam, larutan encer masuk steam. Dan lagi suhu T. T itu adalah titik didih, karena memang untuk profil evaporator kita menggunakan atau kita membutuhkan suhu titik didih larutan di dalam evaporator. Begitu teman-teman, sehingga dari sini kita bisa hitung begitu ya, kita bisa hitung datanya. Nah, sekali lagi U di sini atau koefisien perpindahan panas overall ini nanti akan dipengaruhi oleh jenis evaporatornya. Sama halnya dengan kemarin kuliah perpan, jadi ada HE shell and tube dan double pipe yang mana memang nanti range UD-nya akan beda-beda. Sama halnya untuk evap juga, evap itu nanti U-nya juga akan beda-beda tergantung dari tipenya. Untuk tipe long tube vertical evaporator nanti akan dibagi lagi menjadi jenis konveksinya, apakah konveksinya natural atau paksaan. Nah, kalau natural, konveksi natural atau nanti tipe alatnya adalah natural circulation, maka U-nya ada di 1000 sampai 3000 watt per meter persegi derajat Celcius. Sedangkan kalau for circulation, nanti kita pakai konveksi paksaan di sana karena dialirkan gitu ya, dengan kecepatan tertentu fluidanya, U-nya nanti jauh lebih tinggi, yaitu 2000 sampai 5000 watt per meter persegi derajat Celcius. Kemudian untuk tipe agitated film begitu ya, yang paling bisa mengcover seluruh profil umpan, mulai dari viskositasnya dia bisa mengcover dari encer ke pekat, mulai kemudian tadi apa, pembentukan busa, pembentukan scaling, pembentukan kristal, dan pembentukan suspensi, dia bisa mengcover semuanya. Dan satu lagi sifat bahannya, harus yang tahan panas begitu ya, harus yang tidak tahan panas itu dia harus, dia bisa mengcover. Nah, agitated film evaporator yang paling populer memang ini akan kita lihat berdasarkan tingkat kekentalan ya begitu teman-teman, tingkat kekentalan dari umpannya ya. Jadi yang pertama yang very thin, jadi yang tidak pekat begitu, yang paling encer begitu, paling encer, kisaran viskositasnya di 1 centipoise begitu ya, 1 centipoise, dia memiliki U di 2000 begitu ya. Jadi perpindahan panasnya yang paling tinggi ya Dek. Ya maksudnya viskositas encer, maka otomatis perpindahan panasnya akan jauh lebih maksimal dibandingkan nanti ke bawah semakin tidak encer begitu. Ini yang tengah-tengah di viskositas di skala 1 poise itu nanti U-nya di 1500. Sedangkan yang paling pekat di 100 centipoise ini nanti ada di 600 watt per meter persegi derajat Celcius. Jadi dari sini kita bisa lihat begitu ya teman-teman. Yang pertama untuk klasifikasi ini, semakin konveksinya terjadi secara paksaan begitu, maka perpindahan panasnya akan jauh lebih besar begitu ya, akan jauh lebih besar. Kemudian kalau di kelompok ini, semakin viskos, semakin kental umpannya, malah justru akan mengurangi proses perpindahan panasnya begitu. Itu masuk akal begitu ya teman-teman, kalau semisal larutan kental, maka kemampuan panas untuk mengalir dari satu titik ke titik yang lain itu butuh effort begitu ya, butuh waktu yang jauh lebih lama dibandingkan kalau panas itu mengalir hanya dari larutan yang sangat encer begitu. Kalau sangat encer kan dari titik satu ke titik yang lainnya dia sangat mudah, sangat cepat begitu, sehingga karena cepat itu koefisien perpindahan panasnya juga akan semakin tinggi. Insya Allah itu, jadi data U di evaporator ini nanti sudah disajikan begitu teman-teman, sudah didapatkan datanya. Jadi kita tinggal masang, jadi tergantung alatnya begitu ya, alatnya long tube evaporator
longcut vertikal evaporator memang yang jauh lebih dipakai kalau tipe dari bahan tersebut tidak apa namanya tidak terlalu berpengaruh terhadap panas begitu ya. Jadi kalau dia panasnya cukup tinggi dan tidak terlalu mengefek apa-apa, maka kita pakai long tube vertical evaporator. Tetapi kalau bahannya sensitif terhadap panas, kita bisa pakai agitated film evaporator. Insya Allah seperti itu. Nah, untuk menghitung T di sini, teman-teman, jadi TS, T, dan TF, kalau semisal sistemnya, jadi ada beberapa sistem larutan, campuran larutan begitu ya, campuran antara solut solven yang sudah pakem gitu, yang sudah pakem, maka kita bisa pakai grafik. Contohnya adalah untuk sistem NaOH dan H2O. Kita bisa gunakan grafik, teman-teman, untuk apa? Untuk mengetahui suhu didihnya itu tuh di berapa sih begitu, suhu didih larutannya itu di berapa derajat Celcius atau berapa derajat Fahrenheit. Jadi ada beberapa yang butuh grafik, sudah ada grafiknya, atau kalau misal teman-teman tidak mendapatkan itu, teman-teman bisa gunakan delta TB begitu ya. Rumus delta TB. Rumus delta TB kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih M kali KB ya, M kali KB nanti ditambah 100 derajat Celcius. Delta TB itu seperti itu, delta TB. Sedangkan TB-nya adalah 100 derajat dikurang ditambah delta TB. M ini adalah molalitas larutan, begitu teman-teman, molalitas larutan. Sedangkan KB ini adalah koefisien titik didih dari solutnya. Kalau air itu adalah 0,52 begitu ya, 0,52. Sedangkan nanti M ini adalah molalitas dari solut, jadi nanti berapa toh mol solut dibagi dengan mol solvent per 1000 pelarut begitu. Ini adalah molal dari solutnya, sedangkan KB ini adalah koefisien titik didih airnya begitu ya. Nanti kalau semisal sistemnya tidak diketahui dari grafik, teman bisa gunakan menghitung T ini dari rumus ini ya, delta TB dan TB-nya. Jadi 100 ditambah delta TB ini. Begitu. Nah, kalau semisal tetapi sistemnya kalau sudah ada grafiknya begitu, kita bisa pakai grafik yang dipakai. Jadi sistem yang sudah ada di buku selain NaOH dan H2O ada etil asetat dengan air, nanti saya akan coba share bagian halaman apa saja begitu yang sudah ada sistem bakunya. Nanti saya akan taruh di classroom. Tapi untuk contoh di kuliah adalah sistem NaOH dan H2O saja dulu begitu ya, Dik. Jadi di NaOH H2O, jadi nanti ada dua grafik yang akan teman-teman pakai. Grafik yang pertama ini nanti adalah untuk menghitung T begitu ya, untuk menghitung TB atau T, atau titik didih larutannya, karena ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung steam, begitu ya, untuk menghitung QS atau delta, sorry, U ya, yang jadi kita menghitung QS sama dengan A kali U kali delta T. Nah, delta T ini kan TS men T. Nah, T ini kita dapatkan dari sini. Begitu. Cara melihatnya adalah kita nanti cek begitu teman-teman berapa toh sebetulnya titik didih dari umpan. Jadi di sorry, produk. Jadi di sini ini adalah persentase dari produk H2O yang akan kita keluarkan dari evap. Nanti ada contohnya. Insya Allah nanti contohnya adalah 50% begitu ya, 50%. 50%, nanti kita harus cek nih titik didihnya itu di tekanannya berapa begitu. Oh, tekanannya semisal di 1 ATM, maka kan otomatis titik didih murni dari air itu adalah 100 derajat Celcius. Ini nanti dia setara berapa Fahrenheit. Nah, ini memang di brown begitu, teman-teman, suhu yang dipakai adalah dalam derajat Fahrenheit ya. Maka kalau kita biasanya pakai Celcius, kita harus lakukan konversi dulu begitu. Nanti titik didihnya ketemu berapa derajat, naik, tarik saja begitu teman-teman, tarik sampai nanti berpotongan dengan 50% ini, tinggal kita geser ke kiri.
ini nanti titik didihnya berapa Fahrenheit, nanti kita tinggal konversikan ke derajat Celcius. Ini seperti itu untuk grafik yang pertama. Jadi untuk mengetahui T-nya, jadi prosentase ini adalah prosentase produk yang kita cari, begitu, yang kita cari itu berapa. Begitu, saya klik aja ya biar nanti bisa teman-teman gunakan untuk menghitung contoh soal. Jadi di sini saya tulis kembali QS sama dengan U kali A kali delta T sama dengan U kali A kali TS min T. Jadi T dari grafik, begitu ya, dari grafik kita akan plot antara titik didih murni air pada P operasi versus dengan persentase NaOH pada produk, begitu ya, pada produk. Nanti T-nya akan ketemu berapa derajat Fahrenheit, nanti sama dengan berapa derajat Celcius. Seperti itu algoritma grafik yang ada di sini. Selanjutnya, di sini adalah kita menghitung H-nya. Jadi, tadi kita tahu ya, Dik, bahwa persentase NaOH itu nanti semakin tinggi, akan semakin tinggi juga humidit, apa namanya, entalpinya, begitu. Jadi nanti di sini cukup kita kalikan, cukup kita apa namanya, potongkan, begitu, kita potongkan operasinya. Jadi kita akan potongkan dari prosentase NaOH versus T operasi ini nanti dia nanti mendapatkan entalpi berapa derajat, berapa BTU per pon, begitu ya, berapa BTU per pon. Jadi kalau misalnya nanti di sini, contohnya untuk 40 derajat Celcius, ini nanti setara 100 derajat Fahrenheit, begitu ya, 100 derajat Fahrenheit, maka kalau kita ingin tahu berapa entalpi di 20 dan 50, maka ya di sini 20%, oke, 20% dikali 100 ke kiri, ini nanti berapa entalpinya, kemudian nanti 50% ke 100, ini nanti dia berapa entalpinya. Jadi suhunya kita akan cek, begitu ya. Jadi suhu operasi, kemudian kita juga mungkin butuh NaOH versus suhu T-nya, suhu titik didihnya. Ini nanti untuk produk, begitu ya. Nanti entalpinya berapa BTU per pon, nanti berapa kilojoule per jam. BTU per pon, nama berapa kilojoule per jam. Jadi untuk suhu ini, kita gunakan yang melengkung ini, kita akan pakai suhu operasi dan suhu didih, begitu ya, Dik. Nanti untuk persentase persen produk itu nanti kita pakai suhu didih, sedangkan kalau NaOH mula-mula kita pakai suhu operasinya yang 100 derajat Fahrenheit tadi. Oke, insya Allah dua data itu teman-teman yang akan kita gunakan. Sekarang dicoba teman-teman di sana, di rumah, coba latihan dulu untuk membuat neraca massa dan neraca energi, dan nanti kemudian kita akan hitung berapa toh kebutuhan steam, begitu ya, kebutuhan steam, dan kemudian berapa kebutuhan ekonomi dan luas perpindahan panas yang dibutuhkan. Jadi dicoba dulu, Dek, kita akan hitung. Saya akan kembali ya 5 menit lagi, coba dihitung NM-nya dulu deh, NM ya, kalau NP kan butuh data ya. Coba neraca massanya dulu dibuat dulu deh diagram alir prosesnya dan neraca massanya, begitu ya, neraca massanya. Nanti setelah itu kita akan latihan untuk menghitung neraca panasnya. Silakan dipakai, dibuat dulu 5 menit, saya akan kembali ya teman-teman.
Okay, sudah ada yang ketemu. Jadi caranya dibuat dulu ya, Dek. Jadi kalau untuk bikin NM dan NP, teman-teman membuat dulu diagram alir prosesnya untuk di Eva, biar nanti untuk bikin NM-nya jauh lebih mudah di situ. Bentar, saya lanjutkan dulu ya. Kita buka slide yang selanjutnya untuk kita bisa coret-coret. Oke, diagram alir prosesnya dulu kita harus masukkan begitu di evaporator. Masuk F1 ketemu tadi 1000 kg per jam. NaOH-nya adalah 20%, begitu. Kemudian kita tahu F2-nya nanti nggak tahu ya, NaOH-nya di sini kadarnya adalah 50%. Kemudian F3, berarti kan dia F3 adalah H2O yang menguap ya, 100%. Nah, teman-teman harus menghitung F2 dan F3-nya dulu. Nah, untuk di neraca massa, diingat ya, di NM ini yang berlaku adalah F1 sama dengan F2 plus F3. Saja begitu ya, F1 plus F2 F3 saja, tetapi nanti pada saat kita menghitung neraca panas begitu, di sini nanti akan ada steam ya, ada steam di sini, ada steam suhunya, kita tahu tadi suhunya di 200 derajat Celcius, maka ke sana nanti juga ada kondensat gitu ya, ada kondensat 200 derajat Celsius. Nanti neraca panasnya baru kita akan menghitung berapa toh massa steamnya yang dibutuhkan, begitu teman-teman. Sudah ada yang dapat berapa berapa F2 dan F3-nya, Dik? F2-nya 400, Bu. F3-nya 600. Iya, betul. Betul. Jadi di sini 400 kg per jam, kemudian F3-nya adalah 600 kilogram per jam. Oke, insya Allah di sini sudah pada hafal ya untuk bikin NM-nya. Jadi yang pertama kita bikin NM totalnya dulu, teman-teman, baru nanti meninjau neraca massa komponen, boleh NaOH, boleh H2O, boleh, tetapi lebih mudah mending bikin NM komponen NaOH, begitu ya. Jadi dari neraca massa total ini, teman-teman punya rumus begitu ya, punya rumus baru bahwa 1000 sama dengan F2 ditambah F3. Itu yang pertama. Kemudian meninjau neraca massa komponen dari NaOH, maka kita tinggal kalikan begitu ya, F1, F2, F3 dengan fraksinya NaOH. F1 kali fraksinya NaOH sama dengan F2 kali fraksinya NaOH ditambah F3 dikali fraksinya NaOH. F1 tadi di sini 1000, kemudian kadarnya di sini 20%, F2 adalah kita nggak tahu, XNaOH adalah 50%, sedangkan di F3 kita nggak tahu, tetapi fraksi NaOH di sini adalah 0%. Sehingga 200 di sini sama dengan setengah F2. Sehingga betul F2 adalah 400 kg per jam. Kalau F2 400 kg per jam, maka F3 adalah 600 kg per jam. Oke, jadi bikin NM-nya dulu ya, teman-teman. Jadi di sini sudah tahu berapa F1, F2, F3, maka nanti kita setelah tahu NM-nya, kita bisa hitung neraca panasnya agar bisa tahu nih berapa massa steam yang dibutuhkan. Nah, sebelum kita masuk ke NP, saya ingin tahu deh, apa bedanya saturated steam dan superheated steam. Superheated steam. Ada yang mau menjawab, mungkin mereview apa arti uap jenuh dengan uap lewat jenuh perbedaannya? Superheated lewat jenuh ya, kalau di sini uap jenuh saturated steam. Lebih spesifik kepada kalau dia menjadi bahan pemanas begitu ya, atau media pemanas di dalam suatu heat exchanger atau di dalam suatu evaporator. Ada yang ingin mencoba me
Ya, berpendapat mungkin. Di sini nanti steam yang biasa digunakan begitu teman-teman, tidak hanya untuk evap tetapi untuk heat exchanger ini nanti akan dipakai itu mungkin dua hal begitu ya, saturated dan superheated steam. Bedanya adalah jelas dari membuatnya dulu gitu ya, saturated steam sama superheated steam, cara membuatnya beda. Kalau saturated air yang sudah diolah sedemikian rupa di utilitas, kita langsung masukkan ke boiler saja. Masuk ke boiler, terus kita panaskan terus menerus sampai suhu yang diinginkan. Itu disebut dengan saturated steam. Tetapi kalau superheated steam, dia disebut dengan lewat jenuh nih. Ini tidak hanya lewat boiler saja untuk membuatnya. Teman-teman juga harus butuh kompresor karena selain dia suhunya tinggi, dia juga punya tekanan tinggi begitu ya, punya tekanan yang cukup tinggi, sehingga dengan tekanan cukup tinggi kan otomatis kan titik didihnya agak jauh lebih tinggi juga ya, untuk berkaitan dengan apa namanya titik didih dan uap gitu ketimbangannya, maka dia akan memiliki kemampuan atau kapasitas panas atau entalpi panasnya itu jauh lebih tinggi. Untuk superheated steam itu jauh lebih tinggi dibandingkan saturated steam. Nah, yang di sini yang akan menjadi perbedaan yang nanti menjadi kayak periksa teman-teman gitu ya, terkait dengan penggunaannya di dalam evaporator. Kalau saturated steam, outputannya adalah kondensat begitu teman-teman. Jadi outputannya adalah kondensat dengan suhu yang sama. Dengan suhu yang sama. Jadi kalau semisal teman-teman umpankan nih di dalam suatu heat exchanger atau evap gitu ya. Steam nih, steam. Steam suhunya adalah 200 derajat Celcius, di sini 100 kg per jam, semisal setelah dihitung ya, butuhnya ternyata umpankannya adalah 100 kg per jam, maka keluar dari HE atau dari evaporator, ini nanti keluarnya adalah kondensat, teman-teman. Kondensat, kondensat suhunya sama, 200 derajat Celcius, dan massanya sama, yaitu 100 kg per jam. Begitu. Itu untuk saturated steam. Tetapi kalau superheated steam, kalau kita masukkan ya, superheated steam di 350 derajat Celcius, begitu, di sini juga 100 kg per jam. Nah, kalau superheated steam, setelah dia mengalami proses pertukaran panas, dia memberikan panas di dalam HE ataupun dari di evaporator, superheated steam ini nanti profilnya tidak berubah menjadi kondensat, tetapi dia suhunya turun begitu deh. Jadi 300 atau mungkin 320 begitu, tergantung nanti masa dari panasnya itu yang dihantarkan itu berapa begitu. Sehingga nanti di sini tetap menjadi masanya tetap jadi 100 kg per jam, tetapi penurunan suhunya yang berubah begitu. Ini beda yang cukup signifikan begitu ya teman-teman, antara saturated steam dengan superheated steam. Nah, karena saturated steam dalam operasionalnya hanya dipanaskan di boiler sampai suhu semisal 200, ya dia dipanaskan sampai suhu 200 terus hop gitu. Berhenti, terus nanti dia akan dialirkan ke alat proses begitu, maka akan berdampak kepada prosesnya. Setelah dia hilang panasnya, saturated steam itu akan berubah menjadi kondensat. Kondensat ini cair ya, Dik. Kondensat ini cair. Begitu, dengan massa yang sama. Jadi suhunya tetap begitu, Dik. Suhunya tetap 200 juga 200. Tetapi nanti fasenya yang berubah, yang awalnya gas menjadi cair, itu untuk saturated steam. Sedangkan kalau superheated steam, yang nanti berubah adalah suhunya. Jadi dia akan tetap menjadi steam begitu ya. Jadi umpannya masuk gas gitu ya, masuk itu uap, keluar juga tetap uap itu steamnya. Tetapi nanti suhu profil suhu steamnya nanti akan turun kalau misal kita gunakan superheated steam. Nah, ini nggak nyampe kondensat begitu ya. Jadi superheated steam setelah dia
Okay. Jadi superheated steam karena memang pembuatan dia di dalam unit utilitas itu membutuhkan energi yang cukup tinggi, maka ya otomatis pada saat dia bekerja memberikan panas kepada suatu alat proses penukar panas ini nanti dia hanya berdampak kepada penurunan suhu begitu ya. Jadi ini bedanya, Dik. Sehingga yang mana Bu kalau semisal berbicara lebih untung atau nggak untung begitu ya. Kalau semisal memang seluruh seluruh rangkaian alat proses di industri teman-teman nanti membutuhkan panas yang cukup tinggi dan dari awal sampai akhir tuh butuhnya panas terus begitu teman-teman, maka kalian cukup butuh pakai superheated steam. Teman-teman buat sekali superheated steam, kemudian nanti panas ini kan bisa kita pakai ke alat yang lain, disebut dengan integrasi panas begitu teman-teman. Jadi buat superheated steam tinggi sekalian, nanti dia masuk alat ini turun suhunya, nanti setelah itu diumpankan ke alat satunya, nanti dia turun lagi, kembalikan umpan, jadi butuh satu, buat satu begitu, tetapi bisa digunakan untuk alat-alat yang lain, itu kalau semisal produknya atau industri teman-teman memang membutuhkan suhu yang cukup tinggi. Satunya adalah oil and gas ya, oil and gas pakai superheated steam karena dari awal dari dia cracking sampai mungkin heater, vaporizer, mungkin furnace kalau pakai steam begitu suhunya kan tinggi-tinggi terus begitu ya Dik, maka untuk pembuatannya mungkin pakai steamnya adalah superheated steam. Tetapi kalau semisal di dalam serangkaian proses alat proses di industri teman-teman besok gitu ya, di suatu industri itu punya hanya mungkin heaternya satu, atau mungkin heaternya dua, atau mungkin bahkan cuma butuh satu evap begitu ya, maka cukup pakai saturated steam saja. Karena ya memang pada dasarnya modal awalnya sih, modal awal pembuatan superheated itu jauh sangat lebih mahal, tetapi peruntukannya kalau semisal memang dibutuhkan sangat banyak gitu jauh lebih murah. Tetapi kalau semisal alatnya cuma sedikit, alat yang butuh steam itu sedikit dan beroperasi tidak suhu pada suhu yang terlalu tinggi, maka lebih kepada saturated steam saja. Nah, sehingga untuk di evaporator ini nanti biasanya yang kita akan gunakan adalah saturated steam begitu teman-teman, atau steam jenuh yang mana memang masuk 200 keluar juga nanti 200 dalam bentuk kondensat. Jadi di sini fungsinya apa adalah untuk tahu suhu ini tuh tahu yang disebut dengan enthalpy steam begitu ya, enthalpy dari steamnya. Ini adalah untuk evap satu efek ya begitu teman-teman, nanti insya Allah kita akan latihan untuk tiga lebih dari satu efek. Nah kira-kira berpengaruh cukup signifikan tidak kalau semisal kondensat ini berbeda-beda untuk apa namanya di suhunya. Jadi kalau di sini steam dan kondensat itu sama ya, untuk di saturated steam masuk 200 keluar menjadi kondensat suhunya sama yaitu 200 derajat Celcius. Nah, itu tambahan dari saya terkait dengan ini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung neraca panas. Nah, untuk tahu neraca panas ada beberapa data yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah suhu ya, suhu operasi. Suhu operasi di sini adalah 40 derajat Celcius, ini setara dengan 100 derajat Fahrenheit. 100 derajat Fahrenheit. Di sini maka untuk bikin neraca panas saya buat lagi ya DAP-nya. Di sini F1 1000 gram per jam. NaOH-nya 20%, kemudian F2-nya 400 kilogram per jam, di sini NaOH-nya 50%, di sini F3 600, F2O-nya adalah 100%. Oke, di sini kita tahu T-nya, T1 adalah 40 derajat Celcius setara 100 derajat Fahrenheit. Nah, itu dulu ya yang data yang kita dapatkan dari ya sama steam-nya ya, steam dan kondensat. Derajat Celcius. Oke. Nah, insyaallah dari data soal seperti itu 1000, 20, 50, 200 100 mmHg ini untuk tekanan yang ada di dalam evaporator. Kemudian U
nya 1400. U nya adalah 1400 watt per meter persegi derajat Celcius. Gitu. Kita akan menghitung berapa massa steam dan berapa A ya, massa steam dan berapa A-nya. Oke, dari situ kita bisa hitung datanya dulu deh. Jadi data yang akan kita pakai, jadi pakai grafik ya, pakai grafik dulu untuk menghitung berapa suhu didih larutan ya, suhu didih larutan atau TB atau T itu suhu didih larutannya berapa. Kemudian entalpi masing-masing, entalpi untuk NaOH 20%. Kemudian entalpi untuk NaOH 50%, begitu ya, entalpi NaOH untuk 50%. Kemudian habis itu kita gunakan entalpi steam ya, entalpi steam di 200 derajat Celcius, begitu ya, 200 derajat Celcius. Kemudian kita bisa pakai entalpi pada F3 begitu ya, entalpi air H2O pada suhu pada di F3 begitu ya, pada F3 di sini tidak diketahui suhu keluaran evapnya berapa, maka teman-teman bisa pakai suhu T gitu ya, suhu T-nya nanti dia berapa begitu. Ini nanti kita bisa hitung pakai ini, kita bisa hitung menggunakan data kapasitas panas begitu ya, bisa pakai data kapasitas panas CP begitu, CP hubungan CP karena hanya H2O, sedangkan untuk NaOH 20% kemudian NaOH 50% kemudian T ini kita bisa dapatkan dari grafik. Terus entalpi steam ini kita bisa ambil dari steam tabel begitu ya, kita lihat dari steam tabel. Jadi ada empat grafik begitu, dia ada empat list yang harus kita dapatkan di sini. Delta TB-nya kita lihat dari grafik sebelumnya. T ini 120-50 ya, kita cek dulu yang di sini. Begitu, untuk mengetahui boiling point larutan dalam Fahrenheit. Nah, kalau suhu air, berapa tadi 100 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Sebentar ya, saya belum tahu. Oke. Oke, 100 derajat Fahrenheit itu di 212 ya, di 212 derajat Fahrenheit. T-nya T didih air murni ada di 212 derajat Fahrenheit karena P-nya kita P operasinya di 1 ATM begitu ya teman-teman, di 1 ATM karena tidak ada keterangannya, kita bisa gunakan suhu atmosferis. Kita tinggal bisa apa namanya, potongkan sekarang 212 Fahrenheit. Hmm. 212 Fahrenheit kita nanti akan potong di NaOH 50% begitu ya. 212 50% di sini, sekitar sini. Kita geser ke kiri di sini. Oke. Titik didih larutannya ada di sekitar 280 derajat Fahrenheit. 280 derajat Fahrenheit. Kita konversi kembali ke Celcius. 280 derajat Fahrenheit. Sebentar. Itu berapa Celsius? Bentar deh.
280 derajat Fahrenheit ini di 137,7 derajat Celcius. Jadi kita bisa tulis dia 138 ya. Sebentar, 138. Di sini kelihatan nggak? Oke. 138 derajat Celcius di sini. 138 derajat Celcius. Nah, titik didih ini nanti berarti akan menjadi yang ada di sini, di semuanya ya, 138. Berarti T di sini adalah 138. Di sini juga T-nya adalah 138 derajat Celcius. Begitu. Lanjut, di sini sudah 138 derajat Celcius, kita sekarang hitung entalpi NaOH 20% dan 50% dengan menggunakan grafik konsentrasi 20 dan 50. Nah, di sini tadi kita dalam Fahrenheit adalah 280 dan 212 ya. 100 ya. Untuk T operasinya di sini tadi kita tahu T umpan, T masuk ya, T masuk. Ini adalah 100 derajat Fahrenheit. Kemudian T operasinya ada di 200 T larutan ya, T keluar. Ini nanti ada di suhu 280 derajat Fahrenheit. Titik didih murni airnya di 212 derajat Fahrenheit. Nah, di sini kita akan pakai begitu teman-teman untuk menghitung entalpi NaOH di 20% kita gunakan T-nya 100 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk menghitung entalpi dari NaOH 50% kita gunakan T-nya adalah 280 derajat Fahrenheit begitu. Jadi T in begitu ya, T in yang masuk begitu. T in masuk akan kita gunakan untuk NaOH mula-mula. Sedangkan NaOH produk itu nanti akan kita gunakan untuk suhu keluar begitu ya, suhu keluar atau suhu didih larutannya. Begitu untuk menghitung entalpinya. Jadi tinggal kita potongkan saja begitu teman-teman. Jadi 20% di sini kita akan potongkan dengan 100 derajat Fahrenheit dulu. Di sini ya. Sini, ini sekitar sini. Insya Allah itu setengah ya, 50 BTU per pon. 50 BTU per pon dapatnya. Kemudian 50% kita tarik ke 280. Nah, posisinya di sini teman-teman, ini kebetulan pas ya. Jadi pas ada grafiknya. Di sini kan 200 Fahrenheit, di sini 300. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan kita gunakan grafik yang di sini ya, 280 ini di sini. Gitu. Nah, tetapi kalau semisal besok di kasus soal teman-teman menggunakan ternyata nggak ada di dalam grafik, maka teman-teman harus buat kayak garis pembantu begitu ya, garis pembantu yang semisal nih, ini kan 300, sini 400 ya, berarti kan otomatis kalau semisal pengen tahu berapa di 300 50 derajat Fahrenheit. Nah, 350 derajat kan ada di sini nih di antaranya. Maka teman-teman harus buat kayak garis bantu gitu. Jadi grafiknya ada di antara itu, grafiknya ada di antara 340 sama 350. Jadi buat grafik bantuan begitu ya. Buat grafik bantuan yang ada di sini nanti kita tinggal tarik, kita akan potongkan dari garis bantuan kalian ini baru ke kiri untuk tahu berapa entalpinya, relatif entalpinya. Oke. Okay. Nah, ini karena kebetulan 100 dengan 280 tersaji garisnya begitu ya, garisnya, maka kita tinggal langsung potongkan saja. Tetapi kalau garis suhu ini tidak tersaji, maka teman-teman bisa gunakan garis bantu tadi seperti yang saya sampaikan. Oke, 50 ya ini, 50 kita tarik ke 280. Ini memang kalau saya merekomendasikan teman-teman ngeprint sih ya, jangan yang ini sebentar. Ini ke sini. Yang ini ya. Yang ini kita loskan dulu. Nih, di sini. Oke.
relatif entalpinya ada di sekitar 300 200 80 ya, 280 BTU per pon gitu. Jadi dari data ini teman-teman tinggal tarik saja pakai grafik 50 dan 280. Ini 50 BTU per pon, di sini 280 BTU per pon. Oke, nah ini tinggal kita konversikan saja nanti. Nah, lalu kemudian data selanjutnya adalah data ini CP dan steam. Nah, di sini teman-teman butuh data di Smith-Vanness untuk steam tabelnya, kemudian H2O CP di YOS ya, seperti bikin NP dulu di ATK2. Bentar ya, Dik. Saya insya Allah ada, karena kebetulan saya juga Oke, kita berarti pakainya gas ya. Okay. Pakai ini teman-teman, insya Allah sudah. Kalau kemarin, ingat kalian 2000, oh iya ya, saya terakhir ngajar ATK2 itu 2017. 2018 sepertinya ngajar nggak ya, saya malah lupa. Nah, pakai ini, heat capacity of gas ini, teman-teman, ini nanti akan kita pakai integral CPDT biasa, begitu ya. Integral CPDT biasa itu. Nah, ini kita pakai sensible integral CPDT. Di sini kita akan menghitung H2O. H2O itu mungkin di halaman-halaman terakhir ya, 24 mungkin. Nah, di sini nih. Ini H2O-nya. Ini, bentar. Saya lihat yang 33,933, kemudian minus 8,41 dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus hitung berapa entalpinya, begitu, berapa entalpi dari H2O yang ada di suhu tadi 280 tadi ya, di 280 kita masukkan data yang dari YOS tadi, kemudian kita akan integralkan sendiri, begitu ya. Kita akan integralkan, oke, kita masuk ke Excel dulu. Tadi saya pun sudah ada datanya untuk contoh bikin NE kemarin buat kalian, jadi saya udah ada datanya, sebentar dulu, ini dia. Karena kebetulan cuma air ya, jadi ini data kapasitasnya, jadi kapasitas air kan tadi 33,933 yang ini ya, bentar, H2O nih 33,933, terus kemudian yang B minus 8,41, terus yang C 2,99 dan lain sebagainya. Nah, ini saya sudah ketikkan masuk ke sini, maka untuk mengetahui entalpi dari air, maka kita membutuhkan data suhunya. Tadi suhunya adalah suhu operasi ya, di 138 derajat Celcius, 138 derajat Celcius, maka di sini kita 138C. Nah, karena di YOS itu T, didih campuran, kita tahu 138 derajat Celcius, dan dios ini butuh T referensi, begitu teman-teman, untuk menghitung CP-nya. Maka kita harus pakai T referensi 25 derajat Celcius. Itu di sini 273,15. Kita ubah dulu ke Kelvin karena ABCD-nya dia dalam Kelvin ya. ABCD-nya dia dalam Kelvin suhunya soalnya. Sini saya tunjukkan. Ini. Dia dalam Kelvin, kemudian nanti entalpinya kita dapatkan dalam joule per mol, gitu ya, joule per mol, nanti entalpi yang kita dapatkan nanti satuannya. Ini
ke Kelvin, nah baru kita bisa hitung entalpinya. Entalpi H2O pada suhu 138 derajat Celcius ini adalah kita tinggal integralkan, begitu ya. Kita tinggal integralkan, insya Allah sudah pada bisa mestinya ya. Integralkan ABCDE seperti pada umumnya. Saya tinggal copy aja di. Sebentar. Ini entalpinya pangkat 5 seharusnya. Oke, kita tinggal geser. Oke. Lalu ini kita kurangi. E7-E8 ya. Kita ganti dulu di E7. Jadi ini angkanya. Jadi untuk melakukan nah ini dalam kilo, ini dalam joule per mol ya, dalam joule per mol satuannya. Berarti kalau mau dalam kilo joule per kilogram karena air, maka kita tinggal kali dengan BM-nya. BM air. Ini adalah joule per kilogram, berarti sorry ya, joule per kilogram, maka otomatis ini kilojoule per kilogramnya kita tinggal bagi 1000. Oke, 69,12 kilojoule per kilogram. Jadi ingat teman-teman bahwa integral ini, integral entalpi kita bisa hitung dari integral CPDT, T referensi sampai T operasi yang kita inginkan. Ini nanti hasilnya adalah A, T operasi dikurangi T referensi, kemudian ditambah B per 2, T operasi kuadrat dikurangi T referensi kuadrat, kemudian ditambah C per 3, T operasi pangkat 3 dikurangi T referensi pangkat 3, ditambah D per 4, T operasi pangkat 4 dikurangi T referensi pangkat 4, kemudian ditambah E per 5, T operasi pangkat 5 dikurangi T referensi pangkat 5 begitu ya. Nah, karena H2O-nya yang bagian keluar dari evaporator kan fasenya sudah dalam gas begitu, maka teman-teman pakai data enthalpy of gas, enthalpy of gas. Tetapi kalau dia masih cair, maka teman-teman pakai yang enthalpy liquid-nya begitu. Insya Allah ini sudah dapat, teman-teman sudah dapatkan dulu pas di ATK, saya cuma mereview kembali. Nah, kalau semisal nih nanti di kasus di evaporator teman-teman bukan sistem NaOH dan air begitu ya. Teman-teman bukan pakai sistem NaOH dan air, maka untuk menghitung entalpinya teman-teman bisa dekati dengan data kapasitas panasnya atau panas sensibelnya saja. Itu bisa. Jadi pakai perhitungan neraca panas dulu pas teman-teman belajar ATK 2. Jadi punya data sensibelnya terhadap fungsi suhu itu apa, teman-teman bisa masukkan sesuai dengan suhunya nanti berapa entalpi yang dibutuhkan begitu. Itu ya. Itu dulu mungkin ada yang ingin ditanyain, Dek, sambil saya mau mindah angkanya 69,12, 69,13. Sini 69,13 kilojoule per kilogram.
Oke, nah data selanjutnya adalah steam tabel atau entalpi steam pada suhu 200 derajat Celcius. Ini teman-teman akan membutuhkan data steam tabel di Smith Vanes ya, di buku termodinamika. Saya kebetulan tidak ada file secara spesifik begitu. Saya harus buka Smith Vanes secara keseluruhan. Oh ini, oke sudah ternyata ada di sini. Oke, selanjutnya adalah data steam tabel, teman-teman steam tabel. Insya Allah harusnya kalian sudah pernah pakai ya di mata kuliah termo untuk steam tabel ini. Jadi steam tabel appendix-nya Smith-Vanes ini akan menyajikan profil entalpinya dalam kilojoule per kilogram. Baik saturated steam ataupun superheated steam begitu ya. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah yang paling kanan nomor 4 begitu ya, dari kanan nomor 4 enthalpy saturated vapor begitu ya. Enthalpy saturated vapor yang ada di sebelah kanan nomor 4, dia kalau kita pakai Smith-Vanes satuannya sudah dalam kilojoule per kilogram. Udah kita tinggal cari 200 derajatnya itu di sebelah mana begitu ya teman-teman. 200 derajat ini emang agak nah ini 200 derajat di sini, maka ini 2790,9 itu adalah entalpi steamnya 2790,9 2790,9 di sini 2790,9 kilo joule per kilogram. Oke, insya Allah itu teman-teman bisa tinggal langsung hitung nih neraca panasnya ya. Ini kita tinggal konversi dari BTU per pon ke kilo joule per kilogram. Oke, BTU-nya tadi adalah kita cek dulu BTU-nya 50 sama 280. 50 setara dengan 116,3. Ini saya pakai internet jadi gampang. NaOH 20% ini tadi adalah 116,3. Kilojoule per kilogram begitu 116,3 kemudian 280 ya 280 adalah 651,2 651,3 di sini 651,3 kilojoule per kilogram HNaOH di 50%. Oke. Nah, ini datanya insya Allah sudah lengkap teman-teman. Jadi kalian sudah tinggal bisa langsung bikin NP-nya, begitu ya, bikin neraca panasnya. Jadi di sini untuk bikin neraca panasnya, steam dan kondensat ini teman-teman bisa hitung, begitu ya. Teman-teman bisa hitung satu dulu, begitu ya. Jadi key in dan key out-nya relate terhadap neraca massa begitu ya. Relate terhadap neraca massa, jadi Q1 sama dengan Q2 plus Q3 dulu. Nanti selisihnya itu adalah beban pemanasnya begitu ya, beban pemanasnya. Jadi neraca panasnya adalah Q1 key in sama dengan key out. Tulis dulu. Di sini Q1 sama dengan Q2 plus Q3. Di sini adalah nanti Qs di sini ya, Qs. Gitu. Nah, kita akan menghitung Qs-nya. Q1 dilihat dari F1 kali entalpinya 1, terus F2 kali entalpi 2, F3 kali entalpi 3. Sedangkan Qs nanti adalah ms kali alpha s begitu ya, lambda dari s tersebut. Oke. Nah, di sini tinggal dimasukkan jadi 1000 entalpi awalnya adalah 5. Entalpi awalnya adalah 116,3 kilojoule per kilogram. 1000 kilogram per jam dikali
116,3 kilojoule per kilogram, sama dengan F2 400 ya, 400 kilogram per jam dikali entalpinya adalah 605, 651,3 kilojoule per kilogram. Terus di sini 600 kilogram per jam. H3-nya tadi kita ketahui adalah 69,13 kilojoule per kilogram. Itu nanti ditambah QS di sini, maka nanti QS-nya akan ketemu berapa, begitu ya. Kita hitung dulu. Bantu saya hitung ya, teman-teman, biar dari kecepatan hitung saya. 400 dikali dengan 651,3 ditambah 600 dikali 69,13, kemudian kita kurangi 1000 dikali 116,3. Oke. Saya sudah ketemu ya, Dek. Di sini adalah 185.698 kilojoule per jam, gitu ya, kilojoule per jam QS-nya. Maka kita bisa menghitung nih MS-nya. MS-nya kita hitung dengan cara QS kita bagi dengan entalpi steam, begitu ya, dengan entalpi steam tadi. 185,698 kilojoule per jam kita bagi dengan ini ribu ya. Tadi berapa? 2790,9. Ini titik ya, Dik. 2790,9 kilojoule per kilogram. Maka nanti kita bisa tahu berapa kilogram per jamnya. 2790,9. Di sini ketemunya adalah 66,54 kilogram per jam steam. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah massa steam yang teman-teman pakai. Nah, setelah itu yang dicayakan tadi adalah A ya. Jadi kita tahu U-nya tadi adalah 1400 watt per meter persegi derajat Celcius. Kemudian Q steam-nya tadi adalah 185.698 kilojoule per jam. Kemudian kita akan tahu A, T tadi, C steam-nya adalah 200 derajat Celcius, kemudian T didihnya ya, T didih larutan adalah di 113. Saya bentar, belum hafal. 113 kalau nggak salah. Oke, 138 ya, 138 derajat Celcius. Maka teman-teman bisa hitung A. A, gitu ya, A-nya berapa? Kita lihat Q, S sama dengan U kali A kali delta T. U-nya adalah 1400 watt per meter persegi derajat Celcius. Begitu, A-nya kita nggak tahu. Kemudian delta T-nya adalah 200 derajat Celcius dikurangi 138 derajat Celcius. Kemudian Q, S-nya kita tahu 185,698 kilojoule per jam, begitu ya, kilojoule per jam itu watt ya, Dik. Sebentar, kita cek dulu kilojoule per jam. Saya soalnya nggak hafal, sorry. Kayaknya kalau watt itu joule per jam ya. Kita cek dulu di buku Smith Vanes. Insya Allah ada konversinya yang bisa kita gunakan sambil saya tampilkan ke teman-teman. Ini. Ya. Ini sebentar, ini teman-teman, untuk karena
agak tricky ya, Dik, karena kan banyak referensi begitu. Kemudian apa namanya, satuannya yang dipakai tidak tidak setara begitu. Jadi ada yang watt, ada yang joule, ada yang kemudian tadi ada BTU, maka kita harus cek dulu satuannya sudah setara belum. Nah, di sini kilowatt, kilowatt itu setara dengan joule per sekon begitu ya, joule per sekon. Padahal satuan energi kita itu dalam kilojoule per jam. Jadi kita harus rubah dulu ke joule per sekon. Joule per sekon itu watt, nanti kita tinggal bisa konversikan ke kilowatt. Tadi sepertinya satuannya dalam watt ya, sehingga kita bisa langsung konversi dulu. Jadi sebelum kita masukkan ke sini, watt itu adalah joule per sekon begitu teman-teman, sehingga kita harus konversi 185.698 kilojoule per jam. Ini harus kita kalikan dengan okay, terus 1 jam ini 3.600 sekon. Berarti harus kita kali dan bagi, kali 1000 dibagi 1000 itu biar nanti kita langsung kali 1000 juga ya. Kita kalikan 1 kilowatt per 1000 watt begitu ya. Begitu kita bagi dengan 3600 berarti untuk menghitung berapa kilowatt ya. Atau kita nggak perlu ya, karena kan ini dalam watt per tepat segi, jadi ini tidak perlu kita tambahkan, kita langsung konversikan aja kilojoule per jam ke joule per sekon begitu ya, dalam joule per sekon begitu, biar nanti dia ketemu berapa watt. Berarti 185.698 kita kali dengan 1000 kita bagi dengan 3600, ini ketemunya adalah 5.852, sorry, 51.582,78 watt begitu ya. Nah, di sini kita harus kali begitu deh, 51.582,78 watt. Nah, dari sini kita bisa langsung kali ya. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, untuk satuan ini harus setara dulu begitu ya, harus sama biar bisa kita kali. Jadi kan nanti buat ini kita bisa hilangkan dengan ini, Celsiusnya kita bisa hilangkan dengan delta T-nya. Jadi nanti A-nya dalam meter persegi begitu. Dari sini kita tahu 51.582,78 sama dengan 1.400 meter persegi dikali A dikali 62 ya, 62. Begitu. Jadi A-nya adalah kita tinggal bagi 1.400 dikali 62. Oke. Di sini ketemu 0,59 meter persegi. Begitu. Oke, itu deh untuk hal yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah perancangan unjuk kerja untuk evaporator satu efek ya, satu efek dulu. Nanti setelah ini kita akan masuk ke yang banyak efek. Sama sih sebetulnya hitungannya, teman-teman. Nanti kita akan ninjau per loop. Jadi sama saja kita akan meninjau satu evap. Asal yang satu ini teman-teman sudah menguasai, insya Allah berapapun efeknya, teman-teman bisa hitung NM dan NP-nya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, Dek? Bisa mungkin menyampaikan via chat atau langsung. Silahkan. Sambil saya cek dulu perhitungan saya ya. Oke, insya Allah sudah betul ini. Karena satuannya sudah sama.
Oke, lalu satu lagi terkait tadi kan kebutuhan SIM-nya sudah, luas perpindahan panas ekonominya sudah, terus ekonominya, ekonomi itu tadi adalah berapa digunakan. Jadi ekonomi, ini satuannya yang belum kita jawab, adalah terkait dengan ekonomi ya. Saya tulis di sini aja ya teman-teman. Jadi ekonominya jumlah solven teruapkan teruapkan per kilogram steam yang diumpankan. Itu adalah ekonomi. Jadi jumlah solven yang teruapkan tadi sudah dijawab sebesar 600 kilogram per jam. Kemudian jumlah steam yang dibutuhkan tadi adalah 64,64 6,54 kilogram per jam. Sehingga ini nanti satuannya jadi bisa hitung kita bisa tulis kilogram solven per kilogram steam gitu deh. 6,54 0,02 ya. 9,02 kilogram solven per kilogram steam. Oke, itu untuk ekonomi. Jadi jumlah kebutuhan steam adalah yang ini tadi, 66,54 kilojoule per jam. Luas perpindahan panasnya adalah di 0,59 meter persegi. Kemudian ekonominya adalah 9,02 kilogram solven per kilogram steam, begitu ya. Untuk penjabaran soal di single effect evaporator. Nah, sekarang kita ke sisanya. Nanti insya Allah teman-teman bisa membuat latihan. Saya sudah siapkan latihan soal. Nanti bisa di nanti ya teman-teman, karena ini sudah 15 menit lagi selesai. Sedih. Jadi kemarin di YouTube efisiensikan steam begitu ya, untuk mengefisiensikan umpan nih. Jadi kan kalau misal kita cukup pakai single effect gitu ya, atau kita pakai satu efek saja, itu kan sebetulnya outputan solven yang menguap itu kan masih dalam fase uap kan begitu ya Dik ya. Solven yang menguap ini fase keluar dari evaporator tuh dia fasenya masih gas. Yang mana kalau dia fasenya gas, dia memiliki entalpi atau memiliki suatu panas tertentu yang sebetulnya bisa dipakai begitu ya, bisa dipakai untuk memanaskan alat yang lain begitu. Nah, untuk di evaporator solven yang sudah menguap ini biasanya kita akan manfaatkan untuk memanaskan atau memekatkan larutan umpan yang sudah keluar dari evaporator tadi begitu. Jadi itulah disebut dengan berapa efek gitu. Jadi kalau semisal ada 3 evaporator, maka kita sebut dengan triple efek. Kalau 2 evaporator, maka double efek. 4 quadruple efek, dan lain sebagainya, dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi sistem dari triple efek ini contohnya, triple efek evaporator, uap solven, begitu ya, uap solven yang mengalir, begitu ya, yang mengalir keluar dari evaporator efek pertama, itu nanti akan digunakan sebagai panas, begitu ya, sebagai panas untuk di evaporator yang kedua. Sedangkan uap yang ada di evaporator kedua itu nanti akan menjadi media pemanas untuk di evaporator ketiga begitu. Jadi di sini akan ada beberapa hal begitu. Jadi ada beberapa komposisi begitu yang agak sedikit berbeda dibandingkan yang tadi berkaitan dengan perhitungan neraca massa dan neraca panasnya. Jadi kalau di sini untuk di evap 1 nih, di evap 1 kita kan butuhnya steam ya, kita butuhnya steam, kemudian vapor biasa, air begitu ya, air, kemudian di sini ada larutan encer, di sini nanti ada larutan kentalnya, di sini ada kondensat. Secara NMNP ini sudah kita latihan gitu. Kita sudah latihan di sebelumnya nih. Nah, kemudian yang berbeda adalah yang di sini. Kalau yang di sini kan berarti yang menjadi SIM itu adalah P1 dan T1 begitu teman-teman. Jadi kalau yang di evap 1 tadi kita pakai steam, kalau yang di sini kita pakai
Q atau M atau F kali H, gitu ya, M kali H, atau massa, laju alir massa dikali entalpinya, uap air yang terumpankan di evaporator ini. Jadi panasnya yang dipakai adalah itu. Kemudian nanti kita tahu berapa jumlah panas yang ada di nomor 2. Kemudian yang kedua ini kemudian kita akan jadikan sebagai media pemanas untuk yang ketiga, begitu deh, dan seterusnya. Nah, dari sini ada beberapa persamaan, begitu, ada beberapa persamaan atau ada beberapa batasan, begitu, yang bisa kita pakai untuk menghitung efek N efek evaporator atau multi efek evaporator. Itu adalah bahwa ukuran masing-masing evaporator diusahakan sama, begitu ya. Jadi diusahakan sama. Jadi memang secara ideal tidak bisa sama, begitu deh. Karena kan perbedaan panasnya kan juga beda-beda ya, antara satu efek ke efek yang lain itu efeknya apa namanya, perpindahannya beda, sehingga secara desain juga sebetulnya beda. Tetapi constraint-nya di sini untuk merancang multiple efek evaporator adalah sebisa mungkin desainnya sama, begitu deh, yaitu A atau luas perpindahan panas di evaporator efek 1 akan mendekati sama dengan perpindahan panas di evaporator efek kedua dan di evaporator efek ketiga, begitu. Jadi A hampir mirip dengan A2, hampir mirip dengan A3, begitu. Karena apa? Semakin tinggi, maka kan otomatis luas perpindahan panasnya akan berdampak kepada desain dari evaporator tersebut. Nah, kalau desainnya juga semakin mahal, semakin besar, maka otomatis kan dari sisi desainnya pula juga akan semakin, dari sisi ekonominya akan juga semakin lebih mahal. Itulah kenapa itu baik di efek 1, 2, 3 diusahakan mirip, begitu ya, teman-teman. Oke. Jadi ini lebih kepada menjelaskan NP dan NM yang ada di efek 1, 2, 3. Jadi kalau di NP 1 insya Allah sama halnya dengan cara kita menghitung tadi, gitu. Nah, yang membedakan adalah yang di sini deh, efek kedua sampai efek ke N, begitu ya. Nah, efek kedua untuk menghitung Q2, begitu ya, Q2 atau menghitung nanti A perpindahan panasnya, itu delta T-nya adalah bukan delta steam dikurangi delta umpan masuk ya, tetapi nanti adalah kita kurangi T1 dikurangi T2. T1 ini adalah suhu vapor, gitu ya, suhu vapor. Dalam hal ini adalah berarti titik didih larutan di efek pertama. Terus T2 ini adalah titik didih umpan masuk, gitu ya, titik umpan masuk yang ada di sini. Di T2. Jadi T2 ini adalah titik didih umpan yang kedua dikurangi titik didih umpan yang efek pertama, begitu. Nah, untuk menghitung delta T yang ada di A, untuk menghitung A di efek ketiga, maka delta T-nya adalah titik didih untuk larutan yang ketiga dikurangi titik didih yang ada di larutan kedua. Jadi T3 dikurangi T2, begitu. T2 min T3, T1 min T2, begitu ya. Nah, insya Allah untuk yang lainnya sama, Dik. Jadi, yang awalnya kita menggunakan steam, ini nanti untuk di evaporator efek kedua dan efek ketiga, Q-nya kita tambahkan CP, begitu ya, CP umpannya, begitu ya, CP vapornya. Kita gunakan sensibel dari airnya itu nanti panasnya berapa, begitu. Insya Allah sama, begitu, Dik, untuk hasilnya. Sedangkan untuk A ini nanti akan sebisa mungkin setara antara efek ke satu, kedua, ketiga, begitu. Yang mana kalau menghitung A berarti kan Q dibagi U kali delta T. Insyaallah seperti itu. Nah, saya punya contoh soal, begitu. Dan ini sifatnya adalah latihan soal. Saya minta teman-teman mencoba mengerjakan di rumah, begitu ya. Jika semisal ini sama, begitu, sama halnya yang kayak tadi, cuma di sini kita akan pakai trifle effect evaporator yang awalnya 20 menjadi 70%, punya transisi 20 ke 40 dulu, dari 40 ke 60, dari 60 ke 70, begitu teman-teman, untuk neraca massanya. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa toh kebutuhan steam, begitu ya, kebutuhan steam
yang dipakai dari awal begitu, jadi 200 derajat steamnya sama 200 derajat, suhunya masuk sama 40 derajat Celcius atau di 100 derajat Fahrenheit. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa suhu keluar umpan dari setiap efek begitu ya, suhu keluaran umpan. Di keluar umpan itu adalah titik didih, larutannya itu berapa. Jadi kita akan buat satu E2, kemudian E3. Ini F1. F1-nya adalah 10.000 kilogram per jam. NaOH 20%. Nah, ini masuk sana. Itu adalah F3 ya, ini adalah F2. F2O 100%. Sini F3-nya kita nggak tahu. Ini NaOH-nya adalah 40%. Kemudian ke sana lagi F4, ini H2O 100%. Ini F5, NaOH-nya adalah 60%. Kemudian di sini F6, H2O-nya 100%. Sini F7. NaOH-nya adalah 70%. Nah, teman-teman, fokus ke sini. Nah, steam tuh hanya akan kita pakai di sini gitu ya, evaporator 1. Jadi bedanya di multi E2 nih, di E2 panas F2 ini nanti akan menjadi steam begitu ya, akan menjadi steam yang ada di efek kedua begitu. Sedangkan F4, panas dari F4 ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung panas yang ada di efek ketiga begitu. Jadi Q ini nanti akan kita hitung untuk neraca panas yang ada di evaporator efek kedua. Sedangkan Q4 yang membersamai F4 itu nanti menjadi panas yang ada di E3. Jadi teman-teman bisa menghitung MS-nya nanti berapa atau kebutuhan steam. Nah, kebutuhan steam ini teman-teman tinggal gunakan loop pertama, jadi NP di evaporator efek pertama saja. Nanti ketemu massa steamnya berapa. Kemudian untuk suhu keluaran umpan, teman-teman lihat dari data grafik ya. Data dari grafiknya ini. Dia nanti suhunya ada di suhu berapa, begitu. Karena kan nanti umpan di sini berarti kan titik didih begitu ya, titik didih dari larutannya. Jadi itu menjadi umpannya, di sini juga nanti jadi berapa persen, kalau 60 persen nanti berapa suhunya, insya Allah kita bisa lihat dari grafik. Begitu deh. Oke, dicoba di rumah ya. Insya Allah untuk itu nanti saya belum menghitung yang A, jadi nanti yang A saya akan tambahkan saja di materi. Jadi teman-teman untuk latihan di rumah, tolong dihitung berapa toh massa steam 200 derajat yang diumpankan pertama kali di efek pertama, dan teman-teman diminta untuk menghitung berapa suhu masing-masing keluaran dari evaporator. Jadi F2, F3 nanti suhunya sama, F4, F5 suhunya sama, F6, F7 nanti suhunya sama, karena relate terhadap grafik yang tadi begitu ya, grafik titik didih larutannya. Insya Allah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan menutup materi di AIK. Jadi agak sedikit, insya Allah ini sudah review sedikit gitu ya, terkait dengan NMNP di evaporator, karena memang di evaporator yang menjadi fokus utama adalah neraca massa dan neraca panasnya, karena berkaitan tadi dengan kapasitas serta ekonominya begitu. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, dicoba dikerjakan ya. Nanti mungkin saya akan minta teman-teman untuk perhitungannya bisa diupload di Classroom untuk saya lihat seperti apa cara menghitungnya. Jadi jangan lupa untuk untuk memakai atau menyelesaikan soal yang sistemnya adalah NaOH air, teman-teman bisa pakai 4 data. Yang pertama grafik tadi ya, grafik titik didih larutan. Kemudian yang kedua adalah grafik entalpi, relatif entalpi, dan kemudian tadi tambahannya adalah grafik ini adalah kapasitas panas gas begitu ya, nanti untuk menghitung H2O, dan satu lagi adalah tabel
steam tabel untuk menghitung profil entalpi yang ada di steam itu nanti dia suhunya berapa. Jadi ada empat itu. Kalau semisal sistemnya NaOH dan H2O. Nah, tetapi catatannya, oke, sambil nambahkan ya, masih ada 10 menit saya. Nah, itu kalau pakai, jadi saya tambahkan. Jadi kalau sistemnya kalian pakai NaOH H2O, maka grafik yang teman-teman gunakan, data yang teman-teman gunakan adalah grafik untuk menghitung titik didih ya, titik didih larutan begitu. Kemudian grafik untuk menghitung entalpi relatif. Kemudian adalah data CP gas begitu ya, CP gas begitu. Untuk nanti menghitung uap air yang diuapkan berapa solvennya, kemudian steam tabel ini untuk menghitung entalpi di steam ya, profil steam di suhu T derajat Celcius. Oke. Jadi itu untuk sistem NaOH dan H2O begitu teman-teman. Tetapi kalau sistemnya beda begitu ya, Dek. Jadi tidak ada NaOH dan H2O, maka yang akan teman-teman pakai adalah cukup. Jadi kalau bukan semisal zat yang lain kayak semisal KOH deh, KOH H2O. Ini kan dia nggak ada grafiknya ya. Misalnya kalau teman-teman nggak dapat data grafiknya, maka untuk menghitung titik didih, larutan, maka teman-teman bisa pakai persamaan delta TB sama dengan M kali KB. Nanti TB-nya sama dengan 100 derajat Celcius ditambah delta TB. Itu untuk menghitung titik didih larutan. Kemudian untuk menghitung entalpinya, maka teman-teman cukup pakai tabel CP tadi, tabel CP begitu ya, tabel CP yang ada di YOS. Kalau yang di sistem NaOH dan AOH kan CP-nya kalian cuma pakai CP gas ya, karena untuk menghitung uap air saja. Tetapi kalau semisal sistemnya bukan NaOH atau tidak tersedia grafik gitu ya, tersedia grafiknya, maka teman-teman pakai semuanya begitu. Jadi pakai tabel CP cair, juga tabel CP gas untuk menghitungnya. Jadi ini untuk menghitung entalpi umpan masuk, umpan keluar, butane produk keluar, kemudian fase gasnya nanti juga ini harus ditambahkan entalpinya. Begitu. Jadi dua hal ini, dan untuk entalpi evaporasi, ini sepertinya kita akan gunakan begitu deh. Kalau semisal pakai ini, selain itu kita gunakan steam tabel untuk profil lambda steamnya. Kemudian satu lagi adalah panas evaporasi begitu ya, panas evaporasi. Ini fungsinya untuk menghitung berapa ki evaporasi di air tadi begitu ya, jumlah air yang menguap itu nanti kita harus hitung berapa ki vapnya. Itu untuk di sistem yang tidak tersedia grafik. Jadi kalau kita buat begitu, di sini kan F1 ya, di sini semisal 30 derajat Celcius, NaOH-nya 20%. Kemudian di sini F2, gitu ya, F2 NaOH-nya 50%, begitu. Di sini adalah F3, ini air. 100%. Fase ini kan fase cair ya, Dik. Ini fasenya cair. Ini fasenya cair. Di sini nanti fasenya gas begitu ya. Nah, T3 dan T2 gitu ya. T3 dan T2 itu adalah TB begitu ya. Titik didih larutan. Jadi di sini T2-nya nanti masih cair, T3-nya di sini sudah gas begitu. Lalu untuk menghitungnya kan Q1 teman-teman tinggal kali integral CPDT cair begitu ya, nanti dikalikan dengan F1. Sedangkan untuk menghitung Q2, maka kan integral CPDT cair kalikan dengan F2. Ini berarti T referensi dibagi T2, di sini T referensi sampai T1.
Begitu. Lalu, nah yang membedakan adalah Q3. Q3 ini kita pakai integral T referensi T1, begitu, kita kalikan CP DT gas, begitu ya, dikalikan F3. Lalu juga ada Q-Fab, begitu deh, kayak Q-Fab itu adalah F3 dikali H-Fab. Di sini kistim yang dibutuhkan untuk kistimnya. Lalu untuk menghitung mstimnya, teman-teman tinggal bagi kistim dibagi entalpi dari stimnya. Seperti itu untuk Ne jika semisal bukan H2, bukan NaOH begitu ya, bukan NaOH, semisal KOH tadi. Misal kalau KUH tadi adalah gambarannya seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman buat T3, T2-nya dengan cara delta TB, begitu ya. Molal dikalikan koefisien boiling point dari solvent, begitu. Jadi karena pakai air, maka angka KB-nya adalah 0,52, begitu. Jadi TB adalah 100 derajat Celcius. Ini adalah titik didih murni air ditambah delta TB, begitu ya, delta TB. Delta TB adalah molal dikali dengan KB-nya. Jadi KB-nya, solventnya berapa? Kalau air ya 0,52, B murninya ya 100 derajat. Tapi kebanyakan nanti solventnya adalah air, begitu teman-teman. Sehingga ini adalah algoritma yang bisa teman-teman gunakan secara umum, begitu ya, secara umum untuk menghitung neraca panas di evaporator. Jadi teman-teman butuh, saya cukup butuh data sensibel untuk cair dan gas di masing-masing komponen penyusunnya, dan kemudian steam tabel, begitu ya, dan steam tabel. Jadi data CP dan steam tabel insya Allah sudah cukup, dan HFAP. Jadi ada 3 data yang akan teman-teman pakai untuk menghitung NP di EVAP secara umum, jadi bukan NaOH. Kalau NaOH karena kebetulan ada grafik, teman-teman bisa pakai grafik. Tetapi kalau nggak ada grafiknya, pakai algoritma yang seperti ini, begitu ya. Oke, insya Allah itu deh yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan sambil saya buka untuk presensinya. Nanti saya akan share yang sudah saya ore-ore aja ya, Dik. Semoga berkenan untuk mereview kembali. Saya akan coba tambah satu lagi aja ya buat tugas kalian untuk memantapkan begitu. Satu contoh evaporator single efek aja, satu efek, tetapi posisinya zatnya bukan NaOH. Jadi teman-teman harus masukkan entalpi pada umumnya. Saya presensi dulu. Bentar. Ini alhamdulillah sudah banyak yang masuk setelah dari KP ya, ini sepertinya lumayan cukup banyak.